Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dijawab ya salamnya. Asia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pokoknya kapanpun kalian nonton video ini, selamat menyaksikan. Karena di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana sih cara mengaktifkan mode gelap di HP kita, yaitu di WhatsApp. Karena memang teman-teman tuh taunya pasti itu tuh pakai aplikasi, nyatanya enggak, karena di WhatsAppnya sendiri itu sudah menyediakan fitur mode gelap ataupun dark mode. Kalian bisa ikutin langkah-langkahnya seperti ini ya guys. Ini before-nya, ini tampilan WhatsApp seperti biasa. Nah, maka akan berubah seperti ini, kayak gitu ya guys. Itu tanpa aplikasi, gimana sih caranya? Ikutin terus ya langkah-langkahnya. Langsung saja buka aplikasi WhatsApp-nya ya. Kita klik apapun WhatsApp kalian, di sini sama saja ya. Sekarang kita buka yang titik tiga ini, kita klik ya. Klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih setelan. Setelah itu kita pilih yang chat ya. Nah, di sini sudah ada ya langsung tema. Kita klik tema. Nah, ada terang, ada gelap. Kalian bisa langsung pilih gelap saja, kemudian oke. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya, mode dark atau mode gelap. Nah, ini adalah tampilan setelah diaktifkan ya, mode darknya. Kalian bisa gunakan WhatsApp apa saja. Kita juga bisa matikan kembali kalau tidak mau mode dark. Jadi mudah banget ya guys. Nah guys, mungkin itu saja video dari aku, tutorial cara mengaktifkan mode dark WhatsApp atau mode gelap seperti background yang di belakang ini. Karena memang dengan mode dark tadi itu kalian bisa menampilkan tampilan WhatsApp itu tidak membosankan ya. Karena biasanya kan tampilannya seperti ini ya, seperti ini. Dan kalian bisa rubah menjadi mode gelap. Dengan seperti itu kalian merasa WhatsApp kalian itu tidak membosankan lah, dan tidak perlu mendownload aplikasi apapun karena di WhatsAppnya sendiri sudah tersedia ya. Buat kalian jangan lupa like video ini, like, komen sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman kalian agar makin update informasi tentang WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Dan pastikan kalian harus subscribe channel ini agar makin berkembang, dan pastinya aku bakal sharing informasi atau tutorial ke kalian semua. See you, bye!